Ah, kak ini bubur ya kak ya? Iya bubur. Bukannya bakso kak nih? Iya bubur ditambahin sama bakso. Oh Gitu. bubur bisa tambahin bakso ya? Iya, ini bakso. Wah, ini baksonya makan bubur bisa tambah bakso ya? Iya. Soal banyak orang yang itu minta di. Halo Singkawang Pudi. Nah, ketemu lagi teman-teman sama saya, Kukukit. Pagi ini saya mau bawa teman-teman jalan-jalan nih. Mau cari sarapan pagi. Ini ada permintaan dari teman-teman foodies yang minta di-review nih, bubur ayam. Katanya bubur ayam jaga rasa. Oh ya, kita sekarang lagi di Jalan Game Citut nih, ada tempat jual buah, kawan kopi, Korean food, dan ini dia nih teman-teman, bubur jaga rasa, samping roti tetfai nih, masih belum buka nih, masih pagi. Yuk, sambil kita lihat yuk ke dalam yuk, ini bubur jaga rasa nih ya, bubur apa aja nih. Oh ya, ini tempatnya dulu deh guys. Ini teman-teman foodies nih. Masih baru buka kayaknya, masih pagi. Nah, tempatnya cukup luas juga nih ya, cukup lega nih. Yuk kita langsung aja nih tanya penjualnya nih. Ini dia nih tempatnya nih, teman-teman. Halo kak. Wah, ini bubur jaga rasa ya namanya kak ya? Sama sama kak siapa? Arisi ya. Wah, ini buburnya bubur apa aja kak? Bubur ayam, bubur spesial, sama bubur bakso. Oh ada bakso juga ya? Iya. Oh yang di samping sini ya kak? Iya. Oh ini dia. Wah, ini kayaknya bisa sambil makan bakso nih teman-teman ya. Biasanya ramenya di pagi hari ya kak ya? Iya di pagi hari. Biasanya tuh pas mau buka itu udah langsung ada yang ngantri gitu. Oh. Makan di pagi. Wah, ini kalau bungkus pakai ini ya, kotak ya? Ya, pakai styrofoam. Kotaknya masih habis. Ah, udah habis? Iya. Bubur spesial. Oh, bubur spesial. Bubur biasa sama bubur bakso. Oh, bubur biasa pakai ayam ya? Bubur biasa pakai ayam. Oh, saya pesan langsung bubur ayam ini, satu deh. Nah, ya. Nah, ini dia nih. Panas ya. Oh ini bukanya sampai jam berapa kak? Dari jam 7 sampai jam 9 malam. Oh sampai malam, tapi ya. Udah habis nih, nanti bikin lagi atau gimana? Nanti sore ditambah lagi. Oh gitu ya. Ini mau pakai semua, soalnya bumbunya ada 3. Ada apa aja? Micin, lada, sama itu kecap ikan. Oh itu bisa dicampur semua? Iya bisa. Oh yaudah, gak apa-apa pakai semua deh. Sesuai standar sini lah. Itu satu mangkuknya berapa kak? Satu mangkuk 12 ribu. Oh, oke, mantap ya. Ini mau pakai kacang kedelai gak? Boleh, sedikit aja. Ini ada apa nih? Ini ayam ya? Ayam suwir. Bawang goreng sama kacang kedelai, enggak pakai kacang tanah. Ah, ini spesialnya di sini ya, nih. Pakai sop apa nih? Ini kaldu ayam. Oh, kaldu ayam. Ya, soalnya ini kuahnya pakai ini ya. Ada kulit ayam juga. Oh, di situ ya. Ini ciri khas bubur sini ya, bubur jaga rasa. Iya. Nih, teman-teman. Wah, itu. Cuma segitu ya kak ya? Jadi bisa tambah bakso ya kak ya? Bisa. Nah, saya mau deh kak, satu ya. Mau bakso apa? Ada yang biasa sama yang cabe. Oh, yang biasa aja. Yang besar itu bakso apa? Bakso cabe. Dia tuh cabe campur urat ya. Oh, nih, oh nih. Ini ya baksonya ya? Iya, bakso. Ah, langsung ditambahkan ya? Iya. Oh, tapi. Oh di sini makan bubur bisa tambah bakso. Iya. Wah. Di sini kayaknya cabangnya banyak kak.
banyak. Wah, di mana aja? Itu di Jalan Kalimantan, Brigit, di pasar ini sama di Sudarso. Di Sudarso. Oh, sama Bujang ya itu ya, ada juga ya. Sama ya? Sama. Oh, punya satu orang berarti. Tapi di sana mereka tuh bagian gerobak aja, bagian bubur aja. Oh. Batasnya cuma sampai jam 11 siang. Oh, sampai siang ya. Kalau sini sampai malam ya? Iya. Mantap nih, udah jadi nih Kak ya. Nah, duduk di sini aja nih. Wah, ini full bubur jaga rasa. Oke, teman-teman. Kita makan lagi nih, Sigi nih. Ini bubur jaga rasa katanya nih. Rasanya dijaga-jaga nih. Jadi tetap terjaga. Ini permintaan teman-teman foodies nih. Bubur ayam ternyata nih, teman-teman. Ini buburnya kita cobain dulu. Wah, ini buburnya benar-benar bubur ya. Lembut banget. Ini nggak kayak bubur di pasar ya. Ini buburnya benar-benar halus. Ini kayaknya ini spesial nih di kuahnya nih teman-teman. Kuah kaldu ayamnya benar-benar pakai ayam. Kerasa banget. Gurih. Nah, ini ayamnya lumayan banyak ya, ayam suwir ya. Enak sih ya. Kayak bubur di Jakarta nih. Oh ya, di sini pakainya kacang kedelai. Wangi sih. Tapi kayaknya kalau ada pakai ikan teri lebih mantap lagi. Nggak ada ikan teri ya Kak ya? Nggak ada. Oh, di sini cuma pakai kacang kedelai. Oh ya, di sini ada tambahan nih. Ini yang paling mantap kayaknya nih. Ada bakso, jadi makan bubur bisa pakai bakso sapi. Kita cobain dulu nih baksonya nih. Baksonya ringan sih ya, bakso sapi ya. Tapi baksonya enak, agak renyah-renyah gitu, nggak terlalu kenyal, renyah-renyah. Ini baksonya ada dua macam kayaknya nih. Bakso urat sama bakso daging. Ini yang bumbunya di kerupuknya juga lumayan. Oke teman-teman, saya mau lanjut segini. Oh ya, teman-teman pasti banyak yang nanya kenapa makannya nggak sampai habis. Bukan nggak sampai habis, saya ngomong dimati nih. Sambil off video. Nah, sekarang saya mau lanjut segi ya teman-teman ya. Sampai jumpa di next video ya. Oke, see you. Dadah.